Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo siswa kelas 3 Balet SD Menteng Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah mencatat tugas tema yang tadi disampaikan di grup kelas kan ya? Alhamdulillah Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Subtema 1 Ciri-ciri makhluk hidup Pembelajaran 3 pada dua pertemuan yang lalu yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Maka pada video ini kita belajar sambil bersantai ya mendengarkan video pembelajaran ini. Baik, ruang lingkup pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar, menemukan hubungan antara kedua gambar menceritakan hasil perbandingan menyanyikan lagu anak ayam mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada lagu anak ayam mengidentifikasi pola irama sederhana pada lagu berlatih membilang secara loncat bilangan seribu sampai dengan sepuluh ribu berlatih mengurutkan bilangan seribu sampai dengan sepuluh ribu berlatih menentukan nilai tempat bilangan sudah siap untuk belajarkan ya Nah, karena tadi sudah mencatat dan berlatih tentang ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar yang disajikan, juga telah berlatih memberi tanda panjang dan tanda pendek bunyi pada lagu Anak Ayam, maka pada video kali ini kita akan belajar tentang berlatih membilang, mengurutkan bilangan, dan menentukan nilai tempat bilangan. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembang biakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, berikut ini pada tabel di bawah ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Misalnya, nomor satu adalah peternakan A, kita namakan peternakan A. Jumlah telur yang dihasilkan per bulan ada 3000 butir telur. Yang nomor 2, peternakan B 1500 butir telur. Ketiga, peternakan C 3500 butir telur. Yang keempat, peternakan D 2000 butir telur. Yang kelima, peternakan E 2000 500 butir telur. Wow, masing-masing peternakan menghasilkan telur yang sangat banyak ya, ada ribuan. Sekarang pertanyaannya, peternakan mana yang paling banyak menghasilkan telur dan peternakan mana yang paling sedikit menghasilkan telur? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Baik, kita lihat lagi gambar yang tadi, ya. Mari coba, kita urutkan peternakan mana yang menghasilkan telur paling banyak dan yang menghasilkan telur paling sedikit. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini sama dengan tabel yang tadi kita baca. Kira-kira kalian sudah menemukan mana perusahaan yang paling banyak menghasilkan telur. Perusahaan yang paling banyak menghasilkan telur, maksudnya peternakan yang menghasilkan banyak telur adalah peternakan C. Berapa jumlahnya yang dihasilkan? Ya, 3.500 butir telur. Lalu, peternakan mana lagi? Urutan yang kedua. Nah, yang kedua adalah peternakan A menghasilkan 3000 butir telur. Yang ketiga adalah peternakan E menghasilkan 2500 butir telur. Peternakan D ada di urutan keempat yaitu menghasilkan 2000 butir telur. Dan yang kelima adalah peternakan B yang menghasilkan 1500 butir telur. Nah, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara mengurutkan hasil telur yang paling banyak dan hasil telur yang paling sedikit? yang baru kita kerjakan hari ini tadi adalah peternakan urutan peternakan yang menghasilkan jumlah telur dari telur yang dihasilkan paling banyak ke telur yang dihasilkan paling sedikit. Kalau paling banyak dari tabel berikut berarti yang paling banyak adalah 3500 butir telur dan yang tersedikit adalah 1500 butir telur. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama lambang bilangan? Nah, coba kita pasangkan nama lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis ya. Nah, kalian bisa bantu dengan hmm, jari kalian meluruskan yang mana sih jawabannya? Oke. Okay. Kalau yang di lingkaran pertama itu ada angka 1, 2, 5 dan 0, maka bagaimana cara membacanya? Coba pilih jari kalian pada tiga kotak yang ada di sampingnya. Kita cocokkan ya. Nah, jawabannya angka 1, 2, 5 dan 0 itu dibaca Seribu dua ratus lima puluh, lalu lingkaran dengan angka satu nol 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 dibaca apa ya? Dibaca seribu. Lingkaran yang ketiga, ada angka dua lima nol nol dibaca. 2500. Nah, agar lebih mudah membaca bilangan, kita juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Maka kita lihat tabel berikut ini. Masih ingatkan dengan bentuk gambar pada tabel yang tersedia di layar? Nah, ini di kelas 2 dahulu kita mengenalnya dengan RPS, ratusan, puluhan, dan satuan. Sedang di kelas 3 kita menambah R satu lagi yaitu ribuan. Ribuan itu gambarnya yang mana? Gambar balok yang bertumpuk-tumpuk sangat tebal dan banyak itu. Kita menganggap gambar itu adalah nilai ribuan. Kemudian yang tipis dan banyak itu ratusan, kemudian yang dipisah-pisah puluhan dan yang paling akhir adalah satuan. Baik. Jika tadi angka 1250 dibaca 1250, maka tempat angka-angka itu ada di mana saja? Baik. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200 angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50 angka nol berada pada tempat satuan sehingga bernilai nol Nah coba kita berlatih-nilai tempat berdasarkan tabel ribuan ratusan puluhan dan satuan ya jika ada angka 4 lima, 5, 0, kita membacanya 4550, maka tempatnya berada di mana? Nah, kita baca dari belakang dulu. Kita coba dari belakang. 0 menempati angka satuan. 5 yang paling belakang menempati puluhan. Berarti nilainya 50 ya. 5 yang depannya lagi menempati nilai ratusan, maka nilainya 500 sedangkan 4 menempati nilai ribuan, maka 4.000. Nah, dibaca 4.550. Angka 3875 dibaca 3875. Oke, okay, angka ribuan, siapa penempatnya? Siapa angkanya? Ya, angka ribuan adalah angka 3, dan angka ratusan adalah angka 8. Angka 7 adalah angka puluhan dan angka 5 menempati nilai satuan maka kita membacanya 3875 Alhamdulillah terima kasih anak-anak sudah mendengarkan video ini dengan baik walaupun dengan bersantai terima kasih pula kepada ayah dan bunda yang sudah mendampingi ananda belajar di rumah Sekian dari Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.